Oke, bisa dicicipi. Hei bos, hei bos. Selamat pagi sahabat ternak semuanya. Kali ini saya meracik rangsum ayam dengan bahan yang semua serba gratis. Ini adalah akar dari tanaman berambang yang daunnya telah digunakan untuk mie ayam, dan saya dapatkan semua serba gratis. Dan satu lagi adalah ini kaki dan kepala ayam. Semua ini saya dapatkan gratis, tapi syaratnya harus mendatangi atau menyambangi juragan ayam, bukan pedagang ayam. Kalau pedagang skalanya kecil biasanya, tapi kalau udah juragan, waduh, jan wis juragan ya juragan ya, ora iso diomongke ya. Dengan bagaimana cara peternak nembung, dan alhamdulillah kemarin saya dapat banyak sekali, di antaranya ini. Untuk biar bisa ayam-ayam ini tahan, saya tetap menggunakan ramuan jamu. Jadi saya godok dengan ramuan jamu. Oke. Jadi rangsum yang saya racik cukup akar dari daun berambang. Ayam ini tetap saya perhalus atau saya giling menggunakan gilingan daging dan bekatul. Sekarang saya tak melanjutkan untuk memproses penggilingan, dan alat yang saya gunakan masih tetap sama. Kita lanjut setelah proses penggilingan selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Penghalusan kaki dan kepala rampung. Sekarang proses mengaduk-aduknya. Oke sahabat, ini yang saya campur bahan-bahannya. Ini adalah tadi akar dari tanaman bawang. Terus ini kaki dan kepala ayam yang telah saya giling dua kali karena masih ada ayam yang kecil. Ini bekatul, dan ini adalah bubuk jamu gendong. Dan yang tidak lupa adalah starbio, cukup satu sendok saja. Oke, saatnya saya mengaduk-aduk dulu. Akhirnya pengaduan selesai, dan kaki juga kepala yang telah saya lumatkan saya masukkan semuanya biar ayam-ayamnya tambah semangat dalam menotolnya. Oke, sekarang kita ke TKP. Oke, kita di TKP. Hei bos, hei bos. Thank you.
Oke. Ini kenapa ini kok mematung dia? Ini ayam jenis sanggar. Ya. Malam Jumat Kliwon wajib dimandikan. Ya, satu ini. Bos, ya kabar ya, bos. Kenapa dia diam saja? Berarti dia merasa makan dirinya sendiri. Akhirnya dia diam saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sakit assalamualaikum, dia bergerak dia. Mantap, lanjutkan. Oke, pemberian sarapan pagi saya kira cukup. Beginilah ayam kalau diberi dengan tulang maupun daging ayam. Ya seperti ini. Sekali lagi sahabat ternak, semua serba gratis. Manfaatkanlah. Jauhkan rasa gengsi, rasa aku bisa beli makanan pabrikan ataupun apapun namanya. Tapi dekatilah juragan-juragan dan ngomonglah dengan baik-baik. Insya Allah akan diberi. Kan secara gratis. Oke, kita hanya modal mengolah dan mengambil saja. Oke, akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat pagi. Salam ternak. Sukses bersama.